Kulo nuwun, Pak. Masuk, masuk, masuk. Masuk, masuk. Pak Tanggap, mau bimbingan, Pak? Oh ya, 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 ya. Duduk dulu, silakan, silakan. Sebentar, sebentar. Ini saya lagi habis minum obat ini. Sakit apa, Pak? Enggak sakit, iseng aja. Dan ini ngomong obat iseng, Pak? Iya, kan saya dokter. Oh iya sih. Kenapa sih, Pak? Iseng. Oh iseng? Iya. Yang jaluk, Pak? Mau? Iya. Mau yang warna pink apa warna merah? Loh, kayak kasih ateri apa, Pak? Yang mana? Sing abang. Yang merah itu untuk darah. Biar anget. Oh, nek ati-ati saya gue ya, Pak? Iya, jadi kalau kamu kedinginan, minum pil yang merah ini, kamu bisa agak anget badannya. Nah, yang merah ini berbahan dasar cabai rawit. Ya, pedes, Pak. Lah ya itu makanya untuk menghangatkan darah. Ah, nyong alergi pedes, Pak. Ini tuh kita lagi ada di kampus, bukan di rumah sakit saya. Bukan di tempat praktek saya. Nah, mau Bapak nawari obat, ya nyong takon. Yang nawarin siapa? Saya kan bilang saya baru minum obat. Lah nyong kepengen, Pak. Mulane nyong takon. Lah kamu itu sakit apa kok pengen obat? Iseng, Pak. Kok ikut-ikutan? Mahasiswa sekarang itu kebiasaannya cuman ikut-ikutan, gak kreatif. Ya, nek melu-melu dosennya mbok ora apa-apa, Pak. Ora bisa. Ibarat Twitter, bisanya cuman nge-retweet tok. Jadi priwe, Pak, kok batek? Ora bisa. Jadi ora bisa, kek? Ora bisa pokoknya. Ya wis. Ya bisa, Pak. Ya, hati-hati ya. Eh lah, kamu tuh kesini mau ngapain? Loh. Oh iya, kelalen. Kelalen itu bukan yang disuka ya? Kayak kalen, Pak. Oh. Kalen. Maaf, maaf, maaf. Ya, bercanda sedikit kan boleh. Iya, Pak. Oke, rencananya Wiganu mbok ngomongin skripsi ya, Pak. Kenyong wis sebentar, garap. Sebentar, sebentar. Bok, kamu pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya kepriwe late wis kayak gie. Kayak gie, kayak gie. Pak, nyong asli Purbalingga, Pak. Iya, ngerti nyongnya juga. Lah, kayak mbok melu-melu, Pak, pake. Maaf, maaf, ketularan, ketularan. Wis ora apa-apa lah, Pak. Ya. Jenenge bahasa sing penting ngerti lah, Pak. Oh, pada iya. Ngerti mbok aman lah. Ya, wis karepmu lah. Oke, Pak. Oke. Jadinya gimana? Oke, wis rong minggu nyong ngetik nganti bab loro. Jajal di deleng dingin. Ya, mana coba. Oke, sekarang judulnya adalah Ngaruhe obat-obatan terhadap gaya boso kanggo bocah cilik jaman siki. Iya, Pak. Lah kan wis di-approve. Jarane kaya gue ya wis. Salah maning, kaya wis bab loro lho nyong ngetik, Pak. Maksud saya itu adalah pengaruh obat-obatan terhadap gaya bahasa pada anak-anak kecil zaman sekarang. Lah, mbok pada baik, ngaruhe obat-obatan terhadap gaya boso kanggo bocah cilik zaman siki. Bedanya dengan di, Pak. Kenyong bimbingan, aja digawe mumet. Kaya wis bab loro lho, Pak. Kaya mbok keliru-keliru nih ya sumber-sumbernya, Pak. Atau jurnal-jurnale aja judulnya maning. Wis ping 10 bola-bali ganti judul diganti maning. Oke. Mari kita breakdown satu persatu ya. Zaman siki itu apa? Zaman siki ya siki, saiki siki. Kaki. Kai sikil. Oh, yang punya sapi itu bukan? Kai kikil, Pak. Oh. Cungkil lo mengkolo, Pak. Zaman siki ya zaman sekarang. Oke, dari judul ini saya ada satu pertanyaan lebih lanjut. Kamu ini membahas obat-obatan anak kecil atau kangguru? Dening kangguru? Itu ada tulisannya kanggu. Pak, kanggu itu buat. Kepriwe sih? Ini jadinya siapa skripsi yang buat? Mbok judulnya suka bapak. Lah itu tadi buat, ini kamu yang buat atau orang lain yang buat? Ya nyongnya sih gawe. Lah itu tadi kamu bilang buat? Ya buat. Udah kepriwe sih, nyong tadi bingung loh. Oke,
ngaruhe obat-obatan terhadap gaya boso kanggo bocah cilik zaman siki. Mau kayak gue ganu ngomongnya. Priwe sih pak? Oh jadi ini kanggo gak kurang ru? Pak, mulane pak, aja kakek ngombe obat pak. Bos, maaf, saya pakai kacamata riben ini. Nah, sekarang jelas. Nah, sekarang jelas. Jadi judulnya adalah pengaruh obat-obatan terhadap gaya bahasa pada anak-anak zaman sekarang. Ya, mok pada. Oke, sekarang coba saya baca dulu di bab satunya ini. Ya. Hah? Ini bab satu? Iya, Pak. Anak pemaning. Kok kayak di blok warna hitam gitu? Duh, ya mok tintanya ireng, Pak. Iya, tapi ini bentuknya seperti kotak warna hitam. Kotak kepriwe sih, Pak? Kayak huruf KB kok. Astaga! Kamu pakai font berapa ini? Papat. Sebentar, saya zoom dulu. Oh, ya. Ini kenapa bab satu isinya cuma ucapan terima kasih? Teneng ucapan terima kasih, Pak. Ini, terima kasih kepada... Kayak utuh bab siji, Pak. Kayak ucapan terima kasih, kayak lembar si ngarep-ngarepe. Ini tulisannya, babak kaping pisan, yo. Jadinya mumet dia yang ngomongnya ke priwe sih, ya. Terima kasih kepada Yayang Sintia. Terima kasih kepada Brem, Culek, Parwoto. Alah cabang bayi, salah pasta pak. Anu Ganu lagi ngetik tiba-tiba, blok, mati lampu. Berarti ya, gie, mengapa ya pak, tak revisi. Gie bapak, gie kan urusannya waktu ya pak. Ya. Ben ora suwe-suwe, langkah duite. Ya. Bagi dua bayi, pak. Nyong tak revisi bab siji nganti bab loro. Kok gawena bab telu nganti bab lima. Kepriwe pak? Sebentar, saya pikir-pikir dulu ya. Ya wis rasa aku mikir-mikir pak. Ben iso cepet lulus. Kan mok bangga. Kamu mau lulus kapan? Ngesuk. Ngesuk kapan? Sabtu. Sabtu kapan? Iye. Sabtu ini? Ya iya. Lah ini hari Kamis. Ya ora apa-apa lah kekuber-uber. Mulane kok sing gawe bab telu nganti bab lima, nyong revisi bab siji nganti bab loro. Mbok adil, gue bejan. Gue bae kok bingung sih, Pak. Oh iya iya iya, boleh. Wis ngene bae, wis dildilan bae, Pak. Kek, dildilannya apa? Kek, lumayan lah, Pak. Anu wingi nyong baru aja bali saka Purbalingga. Kek ana bed cover. Kowe ngerti bed cover, Pak? Bed cover, ya, berarti. Ya, nyong saya gitu dodolan kie. Kie produk anyar, pak. Oke. Okay. Jenisnya batik Purbalingga, pak. Kie ana tulisannya, asli Purbalingga. Kie ana mangkok sotone. Jadi, yakin kie persis banget. Plek, asli Purbalingga. Singgawe biungnya nih, nyong. Oke. Okay. Iya, bahannya pak. Apa itu? Wuh, nek biasanya batik bahannya apa, pak? Sutra. Sutra, mbok? Kayak wis biasa pak, naik sutra. Kie terobosan anyar, soko biyonge nyong. Kie bahan dasare campuran kain karo parasut pak. Campuran kain karo parasut? Iya yeah, iya. Yeah. Jadi... Kok bisa? Loh, kie kan musim hujan pak. Iya. Yeah. Naik dipake, kie ora kebes pak. Jadi ora bakalan meriang. Orang bakalan ngombe-ngombe obat maning. Oh. Melasi ke, wis yeah, kering, yeah, ngombe yeah. Obat. Oh, kayak kue, kayak kue. Nah, ge, sebelah kiri ge, sing bolong ge, go sirai papak. Iya, jajal diganggu dingin, mengko malah orang teyeng kan malah repot, jajal diganggu. Wah, ganteng pisan pak, yakin kayak pak lurah nyong, buh. Kie mantol. Ora pak, nek mantol ke rodo dawa rodo ambak. Iki mantol kok kayak you can see ya. Nah, mulane kie udu mantol. Kie batik terobosan anyar saka Purbalingga regane belarang kok pak. Pira? Sejuta pak. Temenan nyong ora ndobos kie sejuta kie. Ora bisa kie jenenge nyogok. Ora pak, nek nyogok mau nganggo sengket pak. Kie batik pak, orang teh yang nyogok. Priwisi, kie mantol, apa you can see? Batik,
Papak bae sing ngomong ora bener, ora teng apa karep ngapak. Wis lah, Pak, terima bae. Ora apa-apa, gratis ge. Ora garansi setahun. Ora bisa. Dokter tanggap Sasmito kie ora bisa nerima. Kenapa apa? Shockbreaker. Jadi shockbreaker? Inyonge lagi butuh shockbreaker. Meh melu oprot. Oh, bok ngomongnya mau pak. Tanggane nyong bengkel. Kok duwe? Iya, akeh. Siapa? Saya neng kampung, nek neng kene, anak Om Naini pak. Santai bae pak. Oh, Mas Naini? Oh, kenal pak? Kenal. Brotherhood. Satu di dalam Brotherhood kita berada. Berasa higanya semuanya menjadi kaya. Brotherhood OOJA di tengah kita. Dalam satu rasa, dalam jiwa ini. Terbungkus rapi dari daunan Brotherhood Family. Wis, gampang pak. Sok breakernya ake, stoknya ake. Gua tak gawak nang kape wis lah. Yakin lah ya? Yakin. Yakin lah sumpah? Sung, santai pak. Oke, deal. Ya, deal. Ya, sudah. Berarti, inyongnya garap bab telu nganti bab 5. Oke. Nyong gawe bab 1 nganti bab 2. Oke. Salaman dingin. Ya. Lulus dina Sabtu ya, Pak? Ya. Ho, wis. Pokok dingin, Pak. Apa mening? Kae dicul-cul, Nak. Apa? Sing dinggo. Apa iki, Ek? Batike nyong. Oh. Wis, tinggal baik. Lah, ket mau ngomong gelem repot. Oke, Pak. Permisi ya, salam Brotherhood. Oh, oke, salam Brotherhood. Karena ingin bercerita yo, Brotherhood Family gak hidup gak ku coba. Satu cinta, satu rasa, OOJA. Waktu berganti hariku, cuma main mandi gayo. Jangan-jangan lagi kau tunggu, karena hanya satu untukku. Brotherhood Family, Sugeng mi jangan takut, ibadah monster paling atur pambagio. Sedulur papat limo pancer, koyo empat sehat lima sempurna. Siji sing ilang ora bakal sampurno. Kulo warga kasebuting babagan beniko. Wonten menopo dirembuk rame-rame. Ojo ijen saiki wis ra koyo dek biyen. Ibu Brotherhood arane cemet pecut cetar. Yo sebab kita bersama melangkah senada. Satu irama di dalam Brotherhood kita berada. Berasa higanya semuanya menjadi kaya. Brotherhood OOJA di tengah kita. Dalam satu rasa, dalam jiwa ini. Terbungkus rapi dari daunan Brotherhood Family. Telguri hari terus berganti sama Mr. D. Jiwa ini telah dari sini. Di dalam Brotherhood Family, my G lovely. Ketika semua bersama satu jiwa, masa depan terlihat di mata. Mungkinkah bahagia? Satu cinta, satu rasa, Brotherhood terus sejalan bersama. Seirama kita satukan arah, maka bersama Pizia. Adipati panser nikiti, arti tak aki, kaku kue kue kabe nikiti. Dem, hah? Itu kau sedang membungkus sebuah kado? Iya. Wah, terima kasih, Blem. Bukan buat kamu, Cuk. Tapi bukankah ini adalah bulan yang penuh dengan kado begitu? Kan kado Valentine buat kamu kemarin udah. Loh, yang apa? Magic Jar. Loh, itu untuk Valentine? Iya, kan warnanya udah pink. Ada gambar babinya. Kenapa kau tak bilang? Emang kenapa? Sudah laku, Blem. Kok dijual sih? Aku tak tahu itu punya siapa. Karena ada tulisannya, spesial buat Icu. Mana sih? Kan biar kesannya itu penggemar tanpa nama gitu, biar kamu senang. Ya kan, kalau aku jual itu bisa menjadi sebuah penghasilan baru begitu. Penghasilan baru, tiap bulan udah dikasih duit. Kenapa kau tak bilang, Bram? Ya udah ntar sore beli lagi. Tapi masih dari penggemar rahasia begitu? Masih. Baiklah. Eko, membungkus kado untuk siapa? Buat Sang Adi. Oh, Sang Adi Valentine. Enggak. Sang Adi itu besok Sabtu. Itu udah mau lulus kuliah. Hah? Jadi mau aku kasih kado biar dia seneng. Sang Adi lulus kuliah, Bram? Iya. Kok serius, Bram? Serius? Sang Adi? Iya, tadi habis SMS. Dia bilang, Bram, besok Sabtu rencananya aku lulus gitu. Lulus kuliah? Iya. Lalu kok mengkado apa kok tipis sekali? Ini. Iya, itu. Sertifikat rumah.
Wah. Bram, rencananya besok Jumat aku juga akan lulus, Bram. Sebentar. Sang Adi itu bukannya satu angkatan dengan kita? Iya. Kok dia lulus duluan? Nggak tahu, apa aku kalau bayarin dia SPP itu kelebihan ya? Jadi cepat lulusnya. Oh iya kali, Bram. Makasih duitnya kebanyakan berarti. Berarti kau harus membelikan kadunya separuh saja, Bram. Kok separuh? Ya supaya dia tak terlalu bahagia. Udah, nggak apa-apa. Soalnya kan biasanya orang kalau udah lulus, itu kan biasanya nanti cari kerja. Terus habis itu berumah tangga, kan butuh rumah. Oh, tapi kan itu hanya sertifikat saja. Ya rumahnya ada. Kenapa tak kau bungkus, Bram? Kegedean, cu. Oh. Ini gak seberapa juga hadiahnya. Kau menghadiahi rumah di mana, Bram? Ya rumah aja, di perumahan, di Jalan Kaliurang. Gak di pinggir jalan besar sih. Tapi dekat sama ini, pertokoan. Dekat sama rumah sakit. Sekuritinya 24 jam. Sederhana kok, cu. Paling ada cuma ketambahan, ada CCTV. Sama kolam renang pribadi. Sama garasinya buat 4 mobil. Udah itu doang. Berapa lantai itu, Bram? 3. Soalnya yang 4 habis. Udah, gak usah ngiri. Aku tak ngiri kok. Kamu tuh kalau ada temen yang seneng pasti ngiri. Tidak, aku bahagia. Nah, gitu. Nanti, kalau kamu udah diwisuda, nanti deh aku beli rumah juga. Oh iya, besok Selasa, Bram, aku wisuda. Kok bisa? Iya, kan ini aku... Skripsi aja belum. Maksudnya, aku akan mengambil wisuda pendek begitu. Emang semester? Parwoto mana? Intahlah. Tadi katanya dia mau bantuin ini, tanam rumput. Dia seperti belum pulang dari kampus, Bram. Mungkin mampir beli rumput, mau beli tanaman. Tapi masa lama? Gak tahu, apa mungkin mampir sekalian beli perabotannya kali ya? Dia itu belum pulang sejak 2 hari yang lalu, Bram. Wah, berarti dia beneran. Dia beneran support Sang Adi, biar seneng. Soalnya kan kemarin aku bilang, aku gak sempat beli rumah sama isinya. Terus dia nawarin, apa udah aku aja yang belanjain perabotannya gitu. Hah? Pada waktu kan belanja sendiri begitu, Bram? Iya. Pilih sentimen-sentimen kau suka ya, kayak si Mue. Enggak, dia cuma aku mintain tolong aja. Oh. Soalnya kan aku masih ribet ngurusin IMB-nya. Kamu? Nganggur gak? Nganggur. Nah, itu kayak yang aku bilang tadi. Aku kan mau ngasih kado itu rumah seisinya. Nah, rumah aku udah siapin. Nah, untuk beli-beli belanja isinya, aku minta tolong Parwoto kan. Beli peralatan dapur, sofa, tempat tidur, keset, AC, kulkas, kipas angin, kompor, magic jam, dispenser, water heater. Garasinya, cu, kan belum diisi. Kalau kamu nggak ada kerjaan, mending kamu ke dealer. Ngapain, Bram? Pilihin mobil buat Sang Adi. 2 aja deh. Biar nggak penuh-penuh banget rumahnya. Mobilnya mau yang city car atau yang city pickup? Kalau Sang Adi pickup buat apa? Oh iya ya. Yang city car aja. Yang satu lagi, beliin minibus. Siapa tahu nanti dia udah, kalau udah berkeluarga punya anak, jadi kalau pergi-pergi biar gampang, cu. Lu kan masih bertahun-tahun lagi dia punya anak, Bram. Ya nggak apa-apa, kan bisa disiapin dari sekarang. Namanya masa depan, cu, harus disiapin dari sekarang, kapan lagi. Kayak kamu, mana? Dari dulu punya cita-cita jadi penjaga wartel. Sampai sekarang wartel-wartel udah tinggal dikit, kamu nggak jadi-jadi penjaganya. Makanya, mumpung mereka masih eksis, buruan, wujudkan cita-citamu, cu. Buruan lulus, nanti aku kado wartel. Gimana? Minimal aku modalin deh. Nanti kalau wartel kamu sukses, kita franchise-in. Wah, mau. Ya kan? Boleh, Bram. Makanya, kamu mending ikut apa kek, bimbingan belajar kek, biar cepet lulus. Pilihan Sang Adi cepat sekali lulusnya. Kok tak curiga begitu, Bram? Enggak. Kok ditipu pasti, Bram, itu? Enggak mungkin. Mana-mana, simpelnya mana? Nih. Tuh. Halo, Beb. Kau sidak. Bukan yang itu. Oh. Hah? Ini betul dari Sang Adi? Iya. Aku balas ya, Bram. Membalas apa?
Maaf, ini siapa ya? Gimana sih? Jangan-jangan ini orang lain, Beb. Enggak, benar kok nomornya. Kok dia tidak meng-SMS aku? Kamu siapanya dia? Gitu aja cemburu. Tapi kawan kok. Yakin? Kalau cuma sebatas teman, biasanya tuh cemburunya gak kayak kamu gitu, cu. Biasa aja kali. Aku tak cemburu, aku biasa saja kok. Terus kenapa nyolot? Tak nyolot. Maksudnya kenapa sang adik tak mengirim SMS kepadaku begitu? Itu terserah dia. Tapi kan aku temanya, Bram. Aku saja menyimpan nomor handphonenya di handphoneku. Nih, tuh kan. Aku juga, nih. Nih, kalau dia telepon, pasti keluar fotonya dia, nih. Mana? Nih. Kok jelek? Ya, yang bilang sangat diganteng juga siapa? Kok beli temen, Bram? Kan sangat jelek. Kan aku nggak ngelihat dari tampangnya. Kalau temenan sama orang itu, cu, jangan kamu ngelihat dari ganteng apa enggaknya, dari cantik apa enggaknya, dari kaya apa enggaknya, dari punya mobil apa enggaknya. Jangan gitu. Kalau kamu cari temen itu, lihatlah dari fisiknya. Loh, kok fisik, Bram? Oh iya, salah. Dari troniknya, cu. Oh, maksudnya dari intelnya begitu? Iya. Ya benar, Pak Roboto sudah tahu belum? Troniknya? Bukan, maksudnya... Cara berteman? Bukan. Kalau mau nyari teman, harus yang baik gitu? Bukan. Udah tahu lah dia. Maksud aku, Pak Roboto sudah tahu akan kejadian ini belum? Kejadian apa? Ini yang terjadi antara kita ini, Bram. Antara kita enggak? Ya sudah, kita cuma temenan aja. Bram. Jangan ngarepin lebih, cu. Bram. Apa sih? Pakai pegang-pegang tangan. Lepasin gak? Mana sih? Jauhan duduknya. Pegang-pegang segala. Ngobrol biasa aja. Celananya dipakai. Maksudnya, yang sedang kita obrolkan tadi begitu. Masalah beli rumah. Betul, Tinteng Sang Adi. Kadonya Sang Adi itu. Ya tahu kan dia yang beli ini isinya. Perabotannya gimana sih? Kok hanya aku yang tak tahu, Bram? Kamu kemana aja selama ini? Makanya kalau nonton TV jangan sinetron doang, berita tuh ditonton. Jadi tahu kalau ada berita si Sang Adi mau dikado rumah. Loh, masuk infotainment? Masuk. Sebentar. Ini sungguh pada waktu belum pulang dari kampus? Ya tahu, coba deh cek di kamarnya, masih ada nggak? Tadi terakhir aku cek sih, dia nggak ada. Padahal kemarin sehat-sehat loh anaknya. Ya ampun, kok ada firasat-firasat apa begitu? Gak ada. Mendadak gitu, cu. Loh, Bram, kok seperti pada foto mati? Sebentar. What? Cu. Ya? Kamarnya yang sebelahnya lagi, itu kamarmu. Oh. What? Bram. Apa? Terlihat kaki, Bram. Jarinya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, Bram. 7? Betul. 7. Jarinya siapa ya? Wah, jangan-jangan dia masukin orang. What? Oh, 10, Bram. 10? Betul, 2 kakinya ternyata. Oh, syukurlah. Di situ ada kerikil tidak? Buat apa? Kita bandem, Bram. Sakit, cu. Ya, supaya bangun. Jangan dibandem pakai kerikil. Nih aja nih. Apa? Batu bata. Oh iya. Ketokin ke kepalanya, pasti bangun. Sebentar. Wah, dikunci, Bram. Diketok. What? Pakai batu bata. Wah, hei, kau di dalam? Ya masak nih jopo. Sungguh kau di dalam? Ah, kau adalah Pak Roboto? Apa taya? Kok tak kilur selama 2 hari ini? Kesal. Wot, kau tahu tidak? Sang Adi lulus, Wot. Ah, terus? Lalu besok Sabtu Sang Adi itu wisuda, Wot. Ah, wes ngerti. What? Hmm. Dia mendapatkan rumah, Wood. Cok. Iya. Jangan diganggu kalau temennya lagi istirahat. Wood, kau terganggu tidak? Enggak.
Tidak kok, Bram. Oh, ya udah terusin. Kami hanya mengobrol begitu. Sebenarnya kan kalau mengobrol itu kan harus bertatap muka begitu, Bram. Seharusnya kalau mengobrol itu kita bisa nyambung begitu. Memiliki informasi dan kawan kita mendapatkan informasi begitu. Seperti Parwoto. Kamu ngomong apa sih, Cuk? Kok tak mendengarkan aku, Bram? Ngomong sampai informasi, udah diketok, dibuka pintunya, gimana sih? Hah, Wot, kok buka pintu nih, Wot? Ya, saya dulu. Apa toh? Ngomong-ngomong turu, tidur? Ada orang lagi tidurin di bangunan. Salah, Par. Ada orang bangunan? Ditidurin. Wot, bangun, Wot. Sebagai pemuda harapan pemudi, Wot. Kau harus beri semangat. Eh. Delok. Aduh. Aku istangin, toh? Ya, maksudnya kau harus segar begitu. Ujar-ujarmu tanduran, disirami, seger. Wot, kawan kita, Sangadi, itu akan segera buat kelibat butuh ini. Aku wis ngerti, Cuk. Kowe ora usah ngomong akeh-akeh. Aku wis ngerti rencanane, Bram. Masalahnya gini, Par. Dia itu iri, Par. Kowe iki lho, karo kanca kok iren. Kanca cedak diireni. Kanca ado diireni. Dudu kanca diireni. Terus sapa sing ra mau ireni? Wong kok ora berubah. Kowe urip ning Yogyo pirang tahun, Cuk? Dengerin tuh, Cuk. Iya. Kowe rasane nimpal-nimpali, Bram. Ngerti ora? Aku kesel. Tuh, Bram. Kok jadi aku yang dimarahin sih? Wong tumandang gawe iki ana wayahe. Tuh. Nganti rong dino. Kon ngangkuti prabot. Tuh, Cuk. Ngerti ora? Tuh, Bram. Ya ngerti. Ya aku juga tahu. Kenapa gak dibantuin? Kok malah nyuruh? Ya harusnya kamu bantuin dong. Masa Parwoto kerja sendirian? Rasa gerenengan. Tuh, Bram kan. Wes ngerti kesel, wancine leret digugah meneh. Tuh. Dari siapa yang nyuruhmu? Nyuruh gugah tadi. Kamu kan. Ana mung arep putur ngono mbok mending aku turu wae. Tuh, tadi menyuruh. Nyuruh menggugah adalah kau, Bram. Yang suruh main undur-undur siapa tadi? Kok undur-undur? Tadi dia bilang gugah. Undur-undur. Undur-unduran itu adalah kita saling mengundur begitu. Kau sih, Bram. Apa sih? Coba kalau ku tak menyuruhnya untuk membangun rumah itu. Siapa yang nyuruh bangun rumah? Di sini dia. Par, yang nyuruh bangun rumah siapa? Nggak ada. Beli perabotan, iya. Loh, lah yo takut cerita gimana lo? Kerja rong dino ngurusi perabotan. Tuh. Kesel. Dengerin, cu. Si Binder, kok ku kisil, Wot? Iya, kan tinggal ngangkut naik mobil. Kalau nggak suruh sama orang perabotnya toko mebel kan bisa dianterin pakai pickup. Bram, kowe kae wingi ngongkon aku jam piro coba? 5. Ah, jam 5 toko perabot ngendi sing buka? Tukange wis do mule. Kan 5 pagi, Par. Oh. Salah persepsi. Ah, tukange ra ono, Bram, ra ono sing ngeterke. Terus? Lah aku kan mobilnya sedan. Loh, kok kau punya mobil sedan, Wot? Udah lama, Cuk. Oh. Terus. Ya, toh. Mosok tak angkut nganggo mobil sedan. Ra cukup, no. Ya tinggal ngomong sama toko mebelnya. Dianterin kapan, kek? Hari ini apa besok? Lah kan gue ngongkone dino iki. Ya elah, Par. Si? Kalau nggak itu loh. Kan ada tuh pickup-pickup yang buat pindahan rumah tuh. Sewa. Kemarin mau pakai pickupnya Icu. Icu nggak ada. Oh, jadi gak ada pickupku jelek, kok tak mau. Oke. Tutu, kowe iki lagi lungo, mbuh meneng ngendi? Jadi pickupku bagus. Enggak juga sih. Tuh. Si. Tapi kalau cuma buat ngangkut perabot, bisa, Cu. Kamu harus bangga. Tapi kenapa aku tak dipinjami? Lah kowe kira ono ngeyel. Kamu kan pergi kemarin sore. Ya ku carilah aku, bulat kali teman-temanku ini. Kamu kan masih muter komplek ngangkutin sampah gimana sih? Ini kan ada SMS, ada BBM gitu. Nanti dikira ganggu. Terus nanti kamu ngeluh kerjamu gak profesional karena gangguan teman. Kamu dimarahin Pak RT lagi. Kamu nyalain kita. Iya. Tapi kan kalau seperti ini aku menjadi ketinggalan berita, teman-teman. Mending mau ketinggalan berita. Timbang kesel, dewe. Kenapa sendirian, Par? Kamu ngangkut pakai apa jadinya? Ora diangkut. Terus?
digendong. Hah? Spring bed. Aku pesen apa? Ora mau spring bed, kitchen set. Kitchen set. Wis gowo dhewe, masang dhewe, nyoba dhewe. Meja makan? Meja makan. Kursi, kursi makan. Sofa sudut, rak TV. Buffet? Buffet. Dispenser, magic chair, kompor gas. Home theaternya? Home theater. Oh, tak plastik wingi. Ah, bagus-bagus. Terus, terus? Jebul, wes tak pasangi kabeh. Listriknya urung ono, Bram. Kok bisa? Loh, angku, nek aku ora tak pasang, kowe kok ngomong meneh, aku sing salah meneh. Sisan. Terus kamu pasang listrik? Lah iya toh iya. Kenapa kau tak menggunakan baterai saja, Wood? Baterai, colok ke irungmu. Baterai. Ya maksudnya untuk home theater. Ya raiso. Nek home theater kuwi nganggo aki. Tabung gasnya udah beli? Belum. Besok sekalian aja beliin 6 buat cadangan. Udah kok, Bram. Udah? Udah. Udah semuanya. Jam dinding? Spring bed sudah, jam dinding sudah, piring, gelas, panci, sendok, garpu sudah. Kayu? Kan pakai bathtub, Bram. Oh iya. Siapa tahu kalau bathtubnya mau dikuras? Oh iya. Oke. Okay. Handuk mandi sudah ada, horden sudah ada. Wah. Terus alat buat ngepel juga sudah tak siapin. Sabun mandi? Kalau itu belum sempat beli, Bram. Belum sempat belanja. Aku kesel tenan nih, Bram. Ya udah besok aja, Par. Kan masih hari Sabtu ini. Iya sih. Lah aku sore-sore arep mulai. Dulu sukete dur-dur rate gue. Kalau nggak besok Jumat aja aku bantuin. Bantuin ngapain? Ya, yang belum kebeli, kita beli bareng. Oh. Kita berdua aja. Jadi besok, habis dari kampus, kita langsung muter aja, Par. Oh iya, Bram. Muter sini mumet. Gue ngapain, Cuk? Gue rasa seneng aku ngomong. Seneng? Kau orang ngerti aku kesel? Tahu? Ulatmu ilo, ulatmu ilo. Rai ditekuk kau terwelu. Kau orang ngerti aku kesel? Oh juga yang mangkel kue. Ngerti kesel ora? Tahu? Kenapa Par tadi Par? Besok kenapa? Ada yang kelupaan Bram. Apa? Gentengnya belum ada. Ya udah besok sekalian. Pakai deklit saja. Tapi jangan aku yang masang lo Bram. Nggak usah. Aku singunen aku wedi menek. Itu aja besok suruh masang. Kena hambrol. Kalau nggak kita cari tukang. Mau nyari tukang di mana? Hari gini nggak ada yang buang tukang loh. Ya udah besok pagi beli. Beli tukang ya? Di mana Bram? Toko bangunan pasti jual. Ya 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 ya. Ya. Kan itu kalau beli genteng sekalian tukangnya. Semoga tukangnya tutup. Oh toh? Kue iri meneh. Nah, protes meneh. Siapa tidak kok? Kok merengut-merengut gitu kenapa sih? Sudah baik-baik saja. Ya udah. Tuh. Nah, apa sih? Udah, gini aja. Kamu tuh pengen dilibatin apa? Pengen apa sih? Mocet. Udah dicat kalau bangunannya. Si. Kalian selalu tak melibatkan aku. Kamu ngecat pot aja. Pot bunganya belum pada dicat. Oke, lucu. Tapi kan itu udah di tanah liat. Iya, dicat warna-warni. Itu masih ada 73 biji. Ya keming, Bram. Katanya pengen ngecat. Maksudnya ngecek di depan itu. Aku akan cek dengan warna-warna yang shocking begitu. Mending kamu ngecat kos-kosan aja. Sudah bosan, Bram. Si tiap hari Senin ganti warna. Si kadang waktunya rumah barunya Sang Adi itu. Ya udah cat pagernya aja. Loh, Bram. Kan nggak pakai pagar. Loh, salah rumah. Portal. Oh, berarti akan aku cat sebagai zebra begitu? Terserah. Putih, hitam, ungu. Oh iya, Bram. Sama ini, laporan. Apa? Duit operasional buat belanjanya itu kurang. Aku ah, si, ini pasti dimanipulasi. Kau pasti karaoke. Kau pasti mabuk-mabukan. Eh, dirungok gesek. Kan kasih tahu sama Bram, uangnya untuk apa? Kau emang ngosek. Aku sudah tahu Bram ini, Bram. Eh, kau emang ngerti omanya Sang Adi, Nengdi? Tahu. Nengdi? Di Gudean. Ngawur. Jadi rumahnya Sang Adi itu cuman satu.
ada portalnya satu, pos satpamnya satu. Dari portal mau ke rumah itu lewatin kolam renang satu, lapangan tenis satu, lapangan golf satu, itu, pasar satu. Itu di daerah mana? Jalan Kaliurang. Ya dekat dengan gedean. Jam, duitnya kurang. Kurang berapa? Satpam itu harganya berapa? Aku belum sempat nyari. Udah, buka lowongan aja di koran. Bajunya belum sempat beli, periwitan belum sempat beli, pentungan juga belum dapat. Udah nyari outsourcing aja nanti. Kalau itu gimana? Itu ditawarin aja kerjaan, mau nggak? Icu, jangan. Kasian Sang Adinya. Kan dia senang militer. Ini senang militer cuma rempong, Bar. Weh, ribet, di pos satpam itu udah tak siapin TV, CCTV, WiFi, komputer. Iya, Par. Tapi dia kan orangnya nggak bisa sendiri. PS3. Iya, tahu. Tapi kamu mau apa nemenin dia? Meja biliar, dingdong, jacuzzi, sauna. Jacuzzi? Ya. Mafia Jepang itu? Yakuza. Yakuza itu yang mafia. Kamu nggak bisa pelesetan sih, Par. Terus pokoknya kui. Terus studio musik. Full band tuh komplit alatnya. Terus barbel, treadmill, sepeda. Ada semua, Bram. Itu di pos satpam loh. Iya. Tapi kamu apa mau nemenin dia? Dia kan nggak bisa sendirian. Main biliar di pos satpam, main sama siapa? Oh, ya sendiri, no. Main PS3, masa sendirian? Loh, itu semuanya tak siapin serba satu. Itu meja pingpongnya? Bednya juga cuma satu. Kasian Icu. Loh, toh? Atau gini aja, kalian berdua jadi satpam. Wah, Bram, kue rang regani tenagoku. Bram, aku keselnya pake kue kabe, Icu kon satpam. Kamu shift malam, Par. Ah, malam bengi. Ngantuk. Ya udah kamu shift siang. Weh, aku ne Yogyakarta arek kuliah ya malah kon jadi satpam. Kau mau, Cuk? Sebenarnya aku pikir-pikir dulu ya, Bram. Udah? Sudah. Mau? Tidak, Bram. Kenapa? Fasilitasnya itu kurang pas sebagai seorang satpam begitu. Terus kurangnya? Ya, kau tahu aku seperti apalah, Bram. You know me begitu. Kalau aku menjadi seorang pekerja di situ, WHS itu adalah satpam begitu, kan aku membutuhkan kenyamanan seperti warung burjo, tinungan. Itu harus ada di situ, Bram. Kau harus mempersiapkan dalam sebuah pos satpam itu sebuah tempat yang berkarakter dengan penghuninya begitu. Eh, Cok. Ya? Itu di situ udah tak siapin. Food court. Oh, puja sera. Sudah ada. Semua serba satu. Soto satu. Warungnya satu ya. Warung soto satu. Angkringan satu. Nasi gudeg satu. Bilati itu Padang satu. Bilati itu puja seranya adalah pusat jajan serba rajila swut. Jadi jare butuhnya kaya ngono. Piye sih? Kalau seperti itu, apakah seragamnya juga seperti seragam satpam begitu? Enggak. Itu kan perumahan khusus Sang Adi. Itu pelangnya loh, udah tak bikin perumahan Sang Adi Indah. Ada berapa unit? Satu. Cipidar. Biasanya Sang Adi akan jauh lebih kaya daripada kita. Loh, toh, iri meneh, toh. Bukan seperti itu. Lihatlah kita. Kita sekarang sedang ada dalam sebuah kos 500 ribu per bulan, kamar 2x2 meter, dan kita sedang mengerjakan untuk si kutu kubrat itu rumah super mewah buat kelipat foto ini. Wes, toh bola balik di kandangnya, wong kok senengane banding-banding ke. Uripe wong ke wes ditoto karena sing maha kuasa. Wes ono jatai dewi-dewi. Nek jatai awak dewi kere, yo wes kere wae. Kamu tuh harusnya bersyukur, Cuk. Walaupun tinggal di kos-kosannya 500 ribu per bulan, ukuran kamarnya cuma 2x2, tapi kan makan nggak pernah kurang. Ah, bila arti nanti Sang Adi makannya harus kurang. Jelas kurang. Supaya imbang kita. Jelas kurang. Loh, kok kurang? Fasilitas makan itu lebih mewah di pos satpam daripada di rumahnya Sang Adi. Jelas nanti Sang Adi itu akan meminta-minta pada satpamnya. Iya. Aku ambil pekerjaan itu. Satu, soto satu, warungnya satu ya. Warung soto satu, angkringan satu, nasi gudeg satu,
Biladi itu Padang satu. Biladi itu puja sejarahnya adalah pusat jajan serba rajila swut. Joget cari, butuhnya kau yang ngono, piye sih? Kalau seperti itu, apakah seragamnya juga seperti seragam satpam begitu? Enggak. Loh, itu kan perumahan khusus Sangadi. Itu pelangnya loh, udah tak bikin perumahan Sangadi Indah. Ada berapa unit? Satu. Cipinder, Cipinder. Biasanya Sangadi akan jauh lebih kaya daripada kita. Loh, toh, iri meneh, toh. Bukan seperti itu. Lihatlah kita. Kita sekarang sedang ada dalam sebuah kos 500 ribu per bulan, kamar 2x2 meter, dan kita sedang mengerjakan untuk si kutu kubrat itu rumah super mewah buat kelipat foto ini. Wes, toh bola balik di kandangnya, wong kok senengannya banding. Gimana sih? Kalau nggak main kelereng, bekel. Gimana? Si Bintan, Bram, ini mau game. Sini buruan. Wih, meso. Meso itu apa? Mending. Kenapa? Awingi dolanan kontrakol. Kontrakol itu apa? Kae lo, sing nganggo kreweng kae, nganggo bal tenis. Masih mending itu, Par. Biasanya malah lompat tali. Yang pakai karet itu. Iya. Dipanjangin. Itu sama anak-anak komplek sebelah kampus. Iya, padahal kan itu komplek SD ya. Berasa ditoto kancane awake dhewe kuwi suwe-suwe. Kira apa, teman-teman? Enggak. Udah duduk sini, nungguin Sang Adi. Eh, kamu tuh lo. Ke kampus kok pakai celana pendek? Loh, kan seperti rapper, Wot. Rapper-rapper, tapi kan warnanya nggak merah kayak gitu. Celana pendek merah, kemeja putih, topi merah, sepatu hitam, kaos kaki putih. Bawa tempat minum dicangklongin. Mau kuliah apa mau pacara? Ya kuliah, Bram. Merah itu menandakan keberuntungan. Terus dasi merah? Dasi merah adalah dasi itu ada di tepat di depan dada. Berarti keberuntungan ada di depan hidup kita begitu. Terus sabuk kulit hitam? Sabuk kulit hitam. Dalam karate, sabuk hitam itu adalah master begitu. Jadi, kita harus menjadi seseorang yang ahli dalam melakukan apapun begitu, Bram. Terus tempat minum ijo? Nah, kui gembes, kui ngopo, kui gembes. Ini karena sudah terlalu lama sih, seharusnya warnanya adalah putih. Ini dalamnya sudah mulai berlumut, tapi dalamnya doang kok. Wah, ada gambarnya Batman. Batman sama siapa nih? Loh, kok Batman, Bram? Ini. Oh, wah, kok bisa mengetahui kalau ini Batman? Tahu lah. Nih, ini adalah Avenger. Batman, Spider-Man. Ini Iron Man, Bram, nih. Iron Man. Ini Robocop. Ini cewek rambut panjang. Sailor Moon. Wonder Woman nggak ada ya? Wonder Woman? Tak ada, Bram. Aku tempelkan di kamar. Wonder Gel? Ini superhero, Bram. Oh, superhero? Pitul. Cok, si Pitung nggak ada di situ ya? Wah, kamu nggak cinta pahlawan lokal kamu, Cok. Cinta, wo, tapi tak ada stikernya. Gundala, si buta dari gua hantu. Ya. Itu nggak ada. Brahma Kumbara, Lasmini Mantili. Angling Dharma. Gak ada naga-naganya itu. Susah tapi. Tapi aku sudah menempelkan stikernya Ari Hanggara, Sang Kuliang, nih, Malin Kundang, Kleting Kuning, nih. Wah iya, ada janur kuningnya juga. Nah, lala kayak kayak. Sini ingat. Foto. Apa ngene? Itu seperti kawan kita Sang Adi. Ya, emang Sang Adi gimana sih? Piye, lulus ora? Sang Adi. Aku di sebelahmu. Oh. Oke, wis we. Udah tumben nang kampus biar cepat lulus kayak kamu. Jaga gue lah. Sang Adi. Apa? Macam mana kok bisa lulus duluan? Ya bisa lah, culak. Kau kan seangkatan dengan kami. Sing penting rajin mlebu karo pendekatane karo dosene kepriwe. Loh, aku juga dekat dengan dosen-dosen. Apa iya, Culak? Iya, betul aku dekat dengan dosen-dosen, suka bersanda begitu. Oh. Karo siapa bae? Bu Ike, Bu Ira, Mak Bu. Cuk. Itu kan bukan dosen kampus kita. Iya, dosen nanti kaya. Yang penting kan dosen. Ya enggak, maksudnya dosennya sendiri gimana sih?
Lalu kok kenapa bisa lulus begitu cepat, Ngat? Lah, apa? Belum. Anak patik anyar, gaweane ibu nenyong, tak kei karo profesor dokter insinyur Tanggap Sasmita. Loh, dokter Tanggap Sasmita? Iya, kayak pembimbing nenyong. Loh, gue kan dokter toh? Iya. Gue dokternya Darmo Rusilvi loh. Jaman Darmo operasi hernia sing nangani dokter Tanggap Sasmita. Waktu Silvi keguguran sama dokter Tanggap Sasmita juga, cuman waktu itu di Singapura. Dokter Tanggap Sasmita itu yang tua itu kan? Iya, sing geringae, yang jenggotan. Iya. Ada kumisnya dikit. Iya. Mripate belean. Iya. Yang suka nge-MC juga. Ngendi, Bram? Ya itu biasanya dia nge-MC acara-acara dugem gitu. Pak Tanggap Sasmita dia dugem. Gaul dia. Kadang-kadang DJ juga. Pantes sekali, praktek dokternya tak pernah buka. Bangunin siang terus, cu. Tapi nyong wingi ketemu nang rumah sakit jiwa. Buh, dia dirawat di sana. Nah, kan nyong lagi neliti tentang kejiwaan. Mulane malah dikenalin karo dokter profesor insinyur Tanggap Sasmita kae. Oh. Berarti dia juga mengajar juga sebagai dosen begitu. Lah Ganu kan pernah diulang nang kampuse dewek. Kepriwe sekolah? Maksudnya masih hidup ternyata. Ya alhamdulillah iya ya. Kalau kuliahnya dia aku jarang masuk. Titip absen doang. Wah, rasa melebu sih Brem, cak jane. Lah wong ngomong pe ora jelas kok. Terus. Ki ana masalah, Brem. Masalahnya, dia kan wingi nyong bimbingan. Dikon revisi bab siji karo bab loro. Lah nyong ngomong karo dosene, Pak. Ki nyong ngejar dina resep tu. Gimana kalau Bapak gawe bab telu nganti bab lima. Nyong revisi bab siji karo bab loro. Mbok adil. Ki ujug-ujug kok malah mandek kae wong. Maksudnya? Dari bab lima, Brem. Orang digawe. Sama dosennya? Iya. Udah, bilang aja. Priwe. Suruh nyelesain, ntar notanya kamu kasih ke aku deh. Oh, bisa, Brem. Atau kau bilang, kalau tak dikerjakan, dia akan dimarahin orang tuanya begitu. Oh, bisa. Kok malas sekali sih? Wis dikasih. Apa mau? Shock breaker daun. Hah? Shock breaker kau kasih? Jangan kau kasih, Ngat. Mending kau limpar saja. Udah dikasih seroto, udah dikasih batik, malah orang gelem gawe bab lima balik bab lima toko jen. Wah, males banget dia. Orang ini dimana sih sekarang? Anak aja nang ruang dosen kok. Malah santai-santai. Mending daripada santai-santai gitu kan ngerjain skripsi kamu ya Ngat? Iya, wis ngomong. Dosen kita datengin aja sekarang. Orang bisa Brem, nyong mau didomei kok. Ya kan kamu yang datang. Siapa tahu kalau kita berempat ramean datangnya dia nggak berani. Lagi kalah-kalah ke, Brem. Datengin aja, cu. Betul. Kan badanmu kan gede, kamu yang depan. Wat, kok berani, Wat? Aku? Iya. Acetora. Gimana sih? Temennya lagi kesusahan nih. Kenyong mumet banget, Wat. Loh, aku ingin susah dewe, Brem. Ya kan itu kan karena kamu nggak minta tolong. Kalau Sang Adi kan minta tolong. Iya, Wat. Lu ingin kan yang jaluk tolong kue, Bram. Iya, tapi kan ternyata kamu gak sanggup. Harusnya kamu minta tolong siapa gitu. Awes ditandangi kok rasa sanggup. Jadi yo, sorry. Akhirnya aku rasa melu-melu. Kesel. Pantes dari tadi kau diam tirus, Wot. Anjok ngapa nek menang? Kau tak min support kawan kau. Aku wis nyuprot rong dino. Nyuprot rong dino. Orang nasi yang nyuprot aku. Tapi kau harus mengikuti kami. Kita sekarang menuju ke ruangannya Bapak Tanggap Sasmita. Ayo. Ya, aku mau melu tok lho. Kau yang depan. Kau iso? Kan urut jelek kuat, ayo. Neng, aku rame lu ngomong lho. Loh, kau melu ngomong lah. Moh? Ya udah biarin. Biar dia yang penting ikut rame-rame gitu, cu. Tapi kau ikut. Loh lah, ya aku melu. Neng, aku rame ngomong lho. Tinan? Tenan. Tit? Tit. Pak, Tanggap Sasmita.
jangan dikepung. Tempat ini sudah bergerak. Ya, masuk. Eh, dosen, naik wani metu. Kek dosennya nyong lho. Ajuk ngapa naik dosenmu? Eh, dene galak banget kok. Kan itu kan masalahnya sama kamu, bukan sama kita, Ngat. Ayo, aku rapopo. Iya, aku juga apa-apa. Tanggap. Sasmito. Apa? Metu. Kalian yang masuk. Bapak aja, Pak. Gak mau. Kami beli tiga, Pak. Pingsut aja, Pak. Saya sendiri. Biner dosen ini. Iya, kaya ruangannya. Kaya suaranya kaya. Gimana, Par? Dia sendirian, kita berempat. Ya udah, kita pulang aja. Jangan, nanggung. Kita kan berempat. Dia kan sendirian. Kasian, cu. Ya, maksudnya kita bisa segera meluruskan ini begitu. Ini aja. Sebagian dukung Pak Tanggap, sebagian dukung Sang Adi, gimana? Kan adil. Aku mendukung Sang Adi. Aku juga. Yo wes, nek wes loro, berarti aku sing ngewangi Pak Tanggap Sasmito. Lah terus nyong ngepri we? Kamu kan yang diperebutkan. Kowe ning kene berarti, kowe ning tengah. Ojo ning ndi-ndi, ben adil. Loro, Bram karo Icuk, aku karo Pak Tanggap Sasmito. Pas to loro-loro, kowe ning tengah. Tanggap? Apa? Loh, kok kowe menjawab? Lah aku kan bolone Tanggap Sasmito. Oh iya. Tapi kayaknya asik sana deh. Rasa do melu-melu. Aku ikut tempatmu boleh enggak, Par? Ya wis kene rene. Ya. Tanggap. Apa? Loh, kok kamu menjawab juga, Bram? Karena aku sekarang di tempatnya Pak Tanggap. Oh iya. Wah, ini di tempat situ. Aku gabung teman-teman ya. Enggak apa-apa, wis. Ya sini aja. Kamu dukung Pak Tanggap, aku juga, Roto juga. Betul. Lah, sing dukung nyong siapa? Tanggap. Dan yang Pak Tanggap? Kamu temenan Pak Tanggap aja, berarti 3-2. Gimana? Terus kenapa yang ngomongnya? Dia lebih tua loh, dia dosen lagi. Pengalamannya banyak. Apalagi dia dokter, pasti sibuk. Gak usah khawatir. Mau ngomong-ngomong, tak ngomong disit ya. Kuih ngomong karo siapa? Pak Tanggap. Iya, wis kono. Pak? Ya ampun. Oke, kok karo nyong balahan ya? Kok bisa? Kae, ngelawan bertiga. Kita berdua aja. Oke, mutu disit gini. Ada apa? Gini. Bentar. Par. Jagain Pak Tanggapnya, Pak. Itu diseret-seret sama Sang Adi. Pak Tanggap Sasmito. Kae bocahe, kita tim bapak nih, Pak. Iya. Tim tos, sukses. Tos, bolo. Brotherhood, Pak. Brotherhood. Ah, salam Brotherhood. Kok dingin? Oh, nengkene balane nyong. Oh iya. Ada apa kalian? Ini, Pak. Karena ada mahasiswa bapak. Namanya, siapa? Namanya Sang Adi. Ah, bapak ingat siapa Sang Adi? Enggak. Nyong. Oh iya. Nah, itu, Pak. Katanya bermasalah sama bapak. Sekarang minta bantuan saya. Katanya bapak nggak mau ngerjain skripsinya. Bapak macam apa kau? Yang mana? Ini? Ini, Sang Adi. Iya, permasalahannya skripsi yang mana? Jangan dibolak-balik. Skripsinya dialah. Kita tuh bilain Pak Tanggap, gimana sih? Iya, ini ngelurusin masalahnya dulu, Bram. Ingat, judul kau apa, Mat? Ngaruhe obat-obatan terhadap gaya boso kanggo bocah cilik zaman siki. Nah, itu Pak. Tuh. Terus permasalahannya ada di? Bab 5. Kenapa bab 5? Bapak belum ngerjain katanya. Di mana tanggung jawab bapak sebagai seorang kepala rumah tangga? Loh, iya, memang. Aku memang mau. Si. Jelas semuanya. Aku sudah muak dengan keluarga ini. Aduh. Kau ini ngomong apa? Kan ini seperti di Cinta Fitri itu, Bud. Bukan. Ini Tersanjung Tiga. Tak bilangin sekali lagi ya. Saya memang mau membantu skripsinya 9D ini. Dan yang 9D? Sangat, Di. Akan tetapi. Akan tetapi, Pak. Oh. Pokoknya ya itu tadi. Akan tetapi. Tiam. Hop.
apa toh semua ini? Malah semuanya pada bercanda. Yang benar toh, cuman membantu, bukan mengerjakan. Betul tuh, Ngat. Emang benar, Pak. Tapi nanggung. Garis siji bape kebab 5 nanggung banget, Pak. Nek kerja aja nanggung-nanggung. Ora elok, Pak. Nah, sudah, Pak, sekalian. Daripada masalahnya panjang kayak gini, sekalian aja dikerjain. Bab 5 kan cuma kesimpulan. Permasalahannya ada di tangan saya. Memang permasalahan ada di tangan Bapak. Jangankan tangan, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, lutut, kaki, lutut, kaki, lutut, kaki, lutut, kaki, lutut, kaki. Itu ada pada Bapak masalahnya. Wah, udah kelipat tanggap ini. Lah ya memang begitu. Ya wis, pagari digarap. Tunggu apa mani? Kan Bapak bilang yang membantu. Bapak lihat, si orang pembantu rumah tangga, dia mengepal lantai, bukan si paru-paru dengan majikannya. Contohnya jelas. Memang kan saya tadi sudah bilang, permasalahannya ada di tangan saya. Si. Gari ditunyu-tunyu, kai, kibote, tinggal diketik. Apa susahnya sih, Pak? Susah karena tangan saya cantengan. Itu kan masalah. Dan seharusnya yang mengerjakan skripsi ini adalah 9D ini sendiri. Iya, kan? Ya memang nyong gawe dewek. Bab siji karo bab loro, perjanjiannya kayak gue. Bab telung nganti bab 5, Pak, tanggap. Bok wis rampung kayak wingi-wingi, Pak. Malah dibahas maning. Kayaknya sih. Pantas kok lulusnya cepet, Ngat. Lah ganu perjanjiannya kayak gue. Seharusnya supaya lulus cepat itu tidak mengizinkan sendiri. Kalau dibikinkan dosanya, pantas sekali kok cepat kelulus. Jadi besok Sabtu jadi lulus nggak? Ya jadi. Tidak bisa. Pak, wis jahit kayak togane. Masa di cancel? Pada intinya, mahasiswa itu harus belajar berkreasi, berkreatif, dan juga melakukan tugas-tugas dari kampus yang sudah dikasih sama dosennya. Garis bawah, garis miring, cetak tebal, 9D ini tidak bisa lulus hari Sabtu. Wah, tening gagal maning, Pak. Dosen sentimen. Lalu kapan saya akan diwisuda? Adik kelas sudah lebih dulu. Hampir cemas merasa masih begini. Teman baik sudah di DO. Orang tua di desa menunggu. Calon istri gelisah menanti. Orang desa sudah banyak menunggu. Aku pulang membangun tarka. Tolonglah diriku. Kowboy kampus yang banyak kasus. Diriku cemas. Gelisah sepanjang waktu-waktuku. Kakak maning son. Kewis ping-ping dulu, Pak. Yakin nih, Pak? Yakinlah, sumpah. Asik, berarti kita besok lulusnya bareng-bareng aja, Ngat. Itu, Ngat. Kita mendaftar bila sama-sama, lulus bila sama-sama, begitu. Iya, satu persatuan. Bagaimana kalau kita ambil program S1 yang 7 tahun? Si. Tit, Pak. Ini nggak jadi lulus ya? Tit, yakinlah, sumpah. Tewah kesel. Rong dino, ora turu, angkut-angkut, bubut-bubut suket, masang listrik, pompa banyu. Lho. Kowe apa sih, Wot? Internet, posat pamalah. Ana apa sih, Wot? Rasido lulus kowe to? Depending, Wot. Ayo tembungnya tetep rasido to? Iya lulus mongko. Lah. Bram, rong dino, Bram. Ya udah buat besok aja kalau dia lulus beneran. Jisuwe, kontrakin aja, Par. Gimana apa sih? Nyong si orang lulus kok dong pada ribut kafe. Tadi sebidenya ngat. Sini. Aduh, aku bisikin. Sini. Jadi si Bildi ada aja dijilat. Ini mimpi sikin. Ya ilate ke mau temetu.
teles kupiring nyong. Sini, siap ya? Iya. Jadi? Aja bengak-bengok. Jadi, Ngap. Apa? Rencananya, ketika kau lulus nanti, kau akan mendapatkan satu unit rumah beserta dengan perabotannya. Rumah ini dipersembahkan oleh PT Brahmana Danu. PT ini menaungi perumahan-perumahan yang anti banjir, anti selip, anti bocor, anti maling, anti karat, dan mudah dibersihkan. Perumahan ini bisa dilipat dan bisa diajak bepergian. Ya, pesanlah segera. 100 pemesan pertama akan mendapatkan brosur. Ya, PT Brahmana Danu Property. Pesan sekarang juga. Ya, diskon berlaku sampai 29 Februari 2013. Pesanlah sekarang juga. Rumah ini dipersembahkan untuk Sang Adi. Jika dan hanya jika lulus pada besok Sabtu. Sang Adi? Ngat, bangun Ngat. Bulat klise maput. Ngat, ini kenapa ini? Kok pingsan sih? Ini Bapak, ini kerjanya Bapak. Kenapa saya? Sang Adi semaput. Kencang muda, kos-kosan gaya.